kalau saya jalur bareng anak-anak ini sebenarnya malu kok. Kadang kita yang ngasih teori pun kita kalah sama anak-anak ya. Ini. Makanya kita banyak malunya daripada enggak. Zakir masih cek jalur ini. Lokal sebelah ini ya? Ini lokal. Kalau build up? Masih jauh. Ada yang nyoba lagi nih. Woi, ternyata cuma sampai di situ. Arif, coba lagi ini Arif ini. Licin Arif. Mantap Arif. Ayo tak tunggu di sini. Adi dua warna coba lagi nih. Tadi dua warna cuma muter-muter. Sampean kurang lurus, Mas. Lurus ini, sana. Ini dia enggak? Apa ibu? Ah? Untuk kelas build up coba-coba. Kelas lokal. Ini lokal. Ya. Cuman sampean kalau mau taruh sama Mas Zakir, monggo. Mas Zakir saya minta warnai. Akhir ini ya Fahmik coba ini. Gimana Mas Zakir? Mau turun lagi apa tetap ke atas? Kalau turun kita kesulitan. Iya. Di mana nanti? Piye Mas Zakir? Tanjakannya piye? Tanjakannya
ini kan tanjakan buat lokal. Iya. Karena ini licin sama panitia disuruh pakai. Coba dulu ya. Okay. Makanya Om Panitia ini saran aja. Kalau ini ada penghargaannya, kan ada penghargaannya kan apa ya? Katanya panitia. Untuk motor lokal yang mencoba sampai Jati itu udah sampean kasih aja. Sudah. Ya. Untuk motor lokal ya. Kalau build up itu harus sampai situ. Oke, siap. Wah. Kalau build up enggak usah dihitung, enggak usah dihitung build up. Aslinya ada itu, ada tesnya. Ya, enggak usah dihitung. Oke, siap. Ya. Kalau lokal saran saya sampai begitu jati. Sampai pohon itu sampean kasih. Kasihan motor lokal juga. Siapa ini? Padahal itu motor lokal yang CC-nya besar. Iya. Sampean bisa bayangkan ketika CC-nya kecil. Oke. Ayo Bang Wendro, Mas Sakir tadi itu. Itu barusan mantap. Bang Sakir memang aduh. Enggak bisa ngomong apa-apa. Memang mantap itu Bang Sakir. Woi, ini Sakir ini, Bos. Memang tangguh, tangguh. Oke. Sekiranya saya kayak gitu, wah. Saya sudah mendunia. Dunia apa? Atau akhirat. Oh gitu ya? Saya minta ampun kalau tanjakan kayak gini. Cuma Bang Sakir yang top. Oke, siap. Gak keringetan? Maksudnya gak cuma apa kayak teman-teman kayak gitu loh. Makanya jangan lihat ya, jangan perhatikan nanti. Siapa tahu ada yang nanjak. Dia begitu nanjak, pasti jari-jari, tangan kiri. Koplingnya nggak pernah dipegang, pasti dilepas. Iya. Terus ngontrol motor, ngontrolnya iya. Kita motor dari mana? Pasti. Kan nggak ada. Gak begitu Mustang, mesti kalau pengen nggak Mustang terus gasnya dikurangi. Oh. Begitu dikurangi kan down. Iya. Makanya rata-rata kalau saya Mustang, saya kopling. Kecuali kalau saya lempar-lempar kayak gini beda lagi ya. Iya. Karena kalau saya lempar kan saya pengennya sampai atas kayak gitu. Iya. Saya jarang sampai Mustang kayak gini. Sama kayak saya betul. Jarang. Ya, karena saya lempar. Lempar. Makanya sebenarnya kuncinya cuma di kopling ya. Sebisa mungkin. Atau dua tapak sama aja. Satu jari, satu kalau jari. Bisa satu. Satu jari artinya. Makanya begini, saya sempat dihujat di YouTube sama komentar-komentar, tapi saya enggak apa-apa sih, saya selama menurut saya baik, kenapa silakan yang menghujat. Ya. Jadi istilahnya saya itu kalau mainan kopling selalu jari-jari satu. Awalnya emang berat, ya. Tapi kan kita kan harus keluar dari zona nyaman. Ya. Jangan nyaman terus. Ya kalaupun berat ya kita paksa terus. Lama kelamaan ya biasa. Biasa. Makanya banyak yang komentar coba pakai motor lokal. Malah berat motor KTM 500 sama lokal. KTM 500 tuh jangan coba. Koplingnya luar biasa beratnya. Dia bilang itu KTM ringan. Dia belum nyoba KTM 500. Iya. Kalau ringan itu KTM 2 tak ringan. KTM 500 suruh coba deh koplingnya. Beratnya luar biasa. Berat. Butuh keseimbangan yang betul-betul seimbang. Iya. Mobil up itu. Saya aja belajar mobil up itu butuh waktu 2 bulan, 3 bulan saya ya pertama kali itu. Makanya kemarin di Trenggalek. Di Trenggalek pun ada kan komentar petarung. Bentar lagi komentar petarung mau baru. Komentarnya gini, Mas Dager lolos karena yang lain bawa motor 2 tak. Bawa motor CC rendah. Oke, saya bawa 500, teman-teman mungkin bawa 300. Ya. Bawa 500 itu enggak semudah yang kita bayangkan. Kalau jenengan bisa lolos bawa 500 bawa motorku. Betul. Rusak saya ganti. Kan tenang toh. Begitu lolos sampean kasih saya kasih hadiah. Ya. 500 itu enggak semudah yang kita bayangkan. Iya. Berarti angin 500 CC itu angin 500 CC. Semakin tidak simpang motor itu. Iya. Tunggu sini lho, Rip.
diteret, Om. Tolong diteret. Belayar, aku di belayar tak mau. Ayo. Yang lolos barusan ini ya. Domik. Anak Didi Om Zakir ini. Marlin. Oke, hitung dulu. Kan jangan Marlin. Ya, Marlin. Itu kita hitung. Iya, kayak Cilacap itu. Teman-teman di selatan di sini ada tanjakan Marlin. Perlu diketahui loh, Om. Ya. Teman-teman Cilacap ada yang datang ke sini loh, di selatan. Ada hari ini. Iya, Yuni. Yuni yang pakai Yusla anu jersey Yuslatan itu dari Cilacap loh. Wah, makanya perlu dijalan apresiasi. Betul. Beliau lah yang mengadakan tajaan Indonesia, beliau itu. Ya. Katakan tadi itu. Ya. Dia datang ke sini dia. Dan sebenarnya kalau saya jalur bareng anak-anak ini sebenarnya malu kok. Iya. Karena kadang kita yang ngasih teori pun kita kalah sama anak-anak ya. Ini. Makanya kita terus banyak malunya daripada enggaknya. Jadi saudara-saudara KMTA baik dalam kota Madura ya, tentunya di pulau Madura ini telah berhasil mereka tanjakan Marlin ya. Anak pertama Didi kali anak didinya Om Zakir. Apa? Untuk jalur. Jangan grogi, jangan grogi. Gimana? Berapa kali tadi coba? Baru satu kali. Wow. Istimewa. Tempat-tempat enggak? Tapi sebenarnya ayo kamu duluan yang nyoba, dia enggak mau. Saya duluan yang nyoba. Berarti murid kurang ajar. Oke, terima kasih. Ya, kita perlu diapresiasi. Dia nanti akan berhak mendapatkan sertifikat MTA. Oke, terima kasih. Terima kasih.